Masih bang, masih ada nadinya. Awalnya ini bang, dari motor dari sana tuh nyalip motor, nyalip depan motor. Depan terus nabrak pembatas jalan. Iya. Nabrak batas jalan langsung terkapar. Ya. Sebelah kiri di seberangnya tuh. Oh berarti sebelah kanan? Iya. Kan kita Arif Rahman Hakim turun, belok kiri, ntar dia di sebelah kanan. Oh, habis pasar ya, Pak. Oh iya, udah. Ayo Pak, makasih Pak ya. Makasih. Roda dua ya Pak, motor? Motor, perempuan sih kayaknya yang makan. Perempuan lagi benerin. Oke, kita meluncur aja. Ya Pak, makasih ya Mas. Masih bang, masih ada nadinya. Awalnya ini bang, dari motor dari sana tuh nyalip motor, nyalip depan motor. Depan terus nabrak pembatas jalan. Iya. Tapi tunggal ya, nggak sempet senggolan sama dia. Kendaraan lain. Nggak nabrak ini doang, ini nabrak pembatas. Nabrak pembatas jalan langsung terkapar. Jatuh. Makanya jadi warteg itu pak, warung sampai sini diusruk. Terima kasih pak ya keterangan lo ya. Ini kalau pribadi, ini angkot aja angkot. Angkot tadi sudah. Bang. Pick up. Hei. Minta tolong ya, ada kecelakaan. Minta tolong dibawain ke rumah sakit. Nanti ya. Kayak stip atau apa ntar kita. Dari kami. Oke. Okay. Ya, muter balik dulu ya, muter balik. Sama orang. Iya, iya sana. Tolong, Bang. Bang, muter bang. Bentar bang. Tuan, angkat dulu. Cewek. Naik. Bang, naik dulu, tolong bang. Naik. Bantu kepalanya. Bang ya. Kalau bisa ada yang mempang lehernya dong. Nah, miringin aja. Majunya bang. Izin bang, majunya bang. Dia kurang maju bang. Kurang maju. Op. Kepalanya tolong ditopang dong itu. Masa gak yang bisa ya, tolong berisi kanan. Ngangkatnya gimana nih? Pelan-pelan. Pas buritin aja kan ada yang bagi ke bagian kepala kan ya. Ya lebih ngerti. Iya. Ayo. Kepalanya bang, itu kepala bocor parah bang. Tengkuknya. 1, 2, 3 bismillah. Ayo, saya pegang. Saat tim ingin melaksanakan patroli, salah seorang masyarakat melaporkan bahwa telah terjadi laka lantas tunggal di Jalan Nusantara. Lanjut, tim menuju lokasi yang dimaksud. Benar saja adanya laka lantas yang dimaksud. Lanjut, tim menghubungi rumah sakit guna mengirimkan ambulan, namun belum ada respon. Tim mengambil tindakan untuk menghentikan sebuah kendaraan roda 4 dan segera membawa ke rumah sakit terdekat agar cepat ditindaklanjuti mengingat kondisi korban sudah dalam keadaan yang cukup parah. Siap, 86.